Halo traders, jumpa kembali dengan Jules Allens dalam Phoebe's Morning Call. Pada akhir perdagangan pekan lalu, bursa saham Amerika Serikat ditutup naik yang didorong oleh laporan keuangan yang solid dari beberapa saham seperti Google, General Electric, dan Morgan Stanley. Berikut indeks-indeks bursa Amerika pada akhir perdagangan pekan lalu, di mana Dow Jones naik 0,18% ke posisi 15.399.65, S&P 500 naik 0,65% ke posisi 1.744.50, Nasdaq naik 1,32% ke posisi 3.914.28. Untuk IHSG akhir pekan lalu juga ditutup naik 0,61% ke posisi 4.546.571. Untuk bursa Asia pagi hari ini terpantau Nikkei naik secara signifikan 0,89% ke posisi 14.688.84. Kospi turun 0,17% ke posisi 2.048.89. Bursa Australia ASX 200 naik 0,66% ke posisi 5.356.70. Untuk rilis data ekonomi yang perlu diperhatikan dalam perdagangan pada hari ini, dikeluarkannya data penjualan rumah di Amerika Serikat pada bulan lalu. Demikian Phoebe's Morning Call pagi hari ini, semoga bermanfaat. Salam Phoebe's.